Amerika Serikat akhirnya turun tangan soal minyak dunia. Nah, apa sebabnya? Ya, negara superpower ini tidak ingin industri minyak mereka bangkrut tentunya. Makanya Presiden Amerika Serikat rela menelpon Vladimir Putin supaya industri minyak mereka terlindungi. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, dilansir dari CNBCIndonesia.com, Amerika Serikat berjanji akan mencabut sanksi yang diberikan ke Rusia. Ya maklum ya, sebelumnya ada puluhan entitas di negeri beruang yang terkena sanksi. Ya, sungguh luar biasa strategi Vladimir Putin ini ya, tidak perlu mengerahkan banyak senjata atau rudal hipersoniknya serta mengeluarkan sanksi cukup dengan produksi minyak bumi sebanyak-banyaknya dan memancing emosi Arab Saudi ya untuk memproduksi banyak minyak, sehingga dengan melimpahnya minyak bumi harga minyak akan murah pastinya dan industri minyak Amerika Serikat akan bangkrut. Dan ternyata Donald Trump sendiri geram dengan Arab Saudi dan Rusia. Trump juga mengatakan cara itu menyakitkan bagi industri energi Amerika Serikat. Kekecewaan itu disampaikan saat diwawancarai oleh Fox News. Dan dikutip dari Reuters, Trump mengatakan ini adalah pertarungan Arab Saudi dan Rusia dan harga minyak sudah sangat rendah sekarang dan mereka malah berperang secara gila-gilaan dalam hal distribusi dan produksi. Kami tidak ingin ada industri yang mati atau bahkan musnah. Hal ini tentu buruk bagi mereka dan semua orang. Ini adalah perseteruan antara Arab Saudi dengan Rusia terkait seberapa barel minyak yang harus diproduksi. Dan mereka berdua gila, dan benar-benar gila, menurut Trump. Efek domino dari gagalnya OPEC mencapai kesepakatan untuk memangkas produksi minyak membuat harga minyak mentah kembali anjlok. Harga yang sudah terlampau murah bahkan membuat ongkos pengeboran perusahaan migas Amerika Serikat tidak bisa tertutup dan imbasnya produksi minyak menjadi tidak ekonomis. Iya, dan Amerika Serikat mau tak mau harus turun tangan. Tidak hanya berupaya berdiskusi dengan Rusia, Amerika Serikat juga mendekati mitranya yaitu Arab Saudi dan meminta eksporter utama minyak dunia itu untuk memangkas produksi minyak mentahnya. Sehingga harga minyak dunia akan stabil. Dan rencananya dalam waktu dekat Amerika Serikat dikabarkan akan mengirim utusan khusus bernama Victoria Coates ke Kerajaan Arab. Nah, ini sungguh rencana yang sukses bagi Vladimir Putin ya, dan beliau tahu persis industri minyak Amerika yang rapuh dibangun di atas gunung hutang, yaitu tujuan Putin adalah merebut kembali pangsa pasar dari pengusaha minyak sapi Amerika Serikat yang pertumbuhannya didorong oleh hutang. Dan jika perang harga Arab Saudi memaksa Rusia menyetujui pengurangan produksi, pasar minyak dapat dengan cepat rebound membawa bantuan kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang tertati-tati. Yap, kita tunggu saja kelanjutannya. Bagaimana menurut Anda? Isi di kolom komentar di bawah ini.